Presiden Joko Widodo menghadiri acara resepsi pernikahan Pradista Mahdala Putra, mantan ajudan pribadinya semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta. Jokowi memberikan doa khusus atas pernikahan Pradista dengan Titi Hayurabani. Pria yang akrab disapa Dista ini adalah ajudan Jokowi ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pria lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN ini mengawal Jokowi di Pemprov DKI Jakarta selama kurang lebih 2 tahun. Dista menambahkan, Presiden Jokowi adalah orang yang punya spontanitas tinggi. Hal tersebut paling ia rasakan ketika Jokowi melakukan belusukan. Dista juga mengatakan saat bersalaman, Jokowi menitipkan sejumlah pesan untuk dirinya dan istri. Alhamdulillah, seneng gak nyangka. Soalnya kan Pak Presiden mau ke Kalsel ya, kirain udah sempat datang. Tapi alhamdulillah bersyukur beliau menyempatkan hadir di acara resepsi pernikahan saya. Saya terima kasih banyak kepada Pak Presiden. Semoga acara saya berlangsung dengan lancar.